Nabi Muhammad dapat balik batu dekat kaki dia. Gelagat seorang pekerja restoran makanan segera ini tular di media sosial baru-baru ini. Mana tidaknya kelihatan dia sempat memberi ceramah kepada rakan sekerjanya tentang penderitaan Nabi Muhammad ketika menyampaikan dakwahnya. Malah kawannya yang ada di situ seakan terkedu saat mendengar ceramah tersebut. Tidak heranlah ramai kagum dan memuji ilmu yang dikongsikan lelaki tersebut. Nabi Muhammad dapat balik batu dekat kaki dia, tapi dia tak pernah balas sikit pun. Malah dia minta dekat Allah, "Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kamu itu sembah kepadamu, Ya Allah." Ini tak Nabi Muhammad dia tak pernah minta apa pun.